Kacau nih Bun, mereka udah megang kartu satu sama lain Bun. Ya, aku kan sama dia brother sister ya. Iya, brother sister dong. Susah dibocorin, susah dibocorin. Udah saling tektokan ini susah nih. Tapi ngomong-ngomong Kezia udah dapat izin dari suami ya. Syuting udah dapat izin ya. Udah dapat ya? Udah kali ini udah, kemarin diprotes. Diprotes? Kok kamu gak izin-izin syuting sama aku gitu. Sekarang gak izin ya? Karena lagi di luar kota jadi susah. Iya. Nih kalau sekarang lagi nonton nih mau ngomong apa sama suaminya, makasih ya. Manggil apa sih kamu? Daddy? Kalau aku kan Daddy. Sayang. Sayang. Oh sayang aja. Apa sama sayang? Apa sayang? Sayang. Sayang aku lagi syuting di KPI bilang nonton ya sayang. Mas Adam lagi sibuk. Dia lagi trimming kumis. Gak nonton. Suaminya Kezia. Kezia. Kalau disapa sama Inul, ya bawaannya pengen ngeluarin duit aja. Pengen nyawer. ngomong apa kamu sama suami ini? Makasih bilang udah. Dia lagi flight ke Jakarta. Oh gitu. Wah, wow, dari Kalimantan. Iya. Emang ribet ya kalau dapat izin buat kerja kamu? Enggak juga. Jadi itu bukannya sebenarnya enggak dapat izin juga, tapi itu gimana ya ngomongnya ya? Belum ngomong. Oh. Jadi tuh Angel ngajakin kan, "Chan, ada nih job bareng gitu." Nah, terus abis itu udah last minute. Jadi kayak, "Oh, ya udah." Nah, aku sibuk urus anak sama sibuk siapin bahan kan sama si Angel. Jadinya belum ngomong. Selesai tayangan baru, "Oh iya, belum kasih tahu suami." Waduh, gitu. Itu yang dimarahin kamu apa Angel? Enggak ada sih, dia enggak berani sama Angel. Kan kakak Ipa. Oke, kalau begitu guys, by the way, kamu tuh kan Cherry Bell kan? Ya. Iya, masih ingat enggak? You are beautiful, yuk, dikit. Ayo bisa. Masih ingat? Ayo. Yuk, guys. Yuk. Dia kok sama dancer sih ya, dikit-dikit ayo kita ke dancer. Iya dong, aku suka dia. Banget loh gitu. Iya, 1, 2, 3. You are beautiful. Kamu cantik dari hati. Memang cantiknya dari hati, Kak. Enak ya kalau jadi Angel sama Kezia? Kenapa? Ya kalau mau lihat bidadari tinggal ngaca aja. Enak ya kalau jadi Vicky? Iya. Kalau mau cari duit tinggal cari sendiri, kan kamu tuyul. Oke guys, sekarang kita punya games ya. Jadi Angel sama Kezia harus melanjutkan kalimat berikut ini. Untuk Angel, siap ya? Apa pertanyaannya, Cinta? Pertanyaannya adalah, anak-anak, aku ngebolehin punya pasangan lagi. Kalau pasangan aku cocok sama anak-anak. Kalau yang sekarang cocok gak? Kalau yang sekarang cocok gak? Belum tahu. Tapi kalau yang sutradara cocok gak kira-kira? Oke, kita lanjutin lagi. Aku sih pengen ngomong banget, Dra. Kenapa? Cuma kalau aku ngomong, pulang-pulang aku bisa disetrap. Soalnya dulu, Dra, aku pacarannya sama siapa, terus nikahnya sama siapa. Aduh, dia tahu, Dra. Okay. Aduh, gimana ini? Pertanyaan berikut aja, Cinta. Oke, untuk Kezia nih ya. Untuk Kezia. Orang yang mau jadi pasangannya Angel itu harus... Harus apa coba? Harus baik. Baik. Iya. Ya umum lah itu ya, umum. Lebih spesifik lagi. Baik. Harus harus nyambung sama adik-adiknya Angel. Oh, jadi nyambung sama keluarga. Oh,